broken. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara lock jaringan supaya jaringan tetap stabil. Yang pertama, kita masuk ke panggilan ya. Kita tulis bintang pagar 4636 pagar bintang. Lalu pilih informasi telepon 1. Jadi ketika SIM card-nya ada di yang telepon 1, maka kita pilih telepon 1. Kita lock jaringannya. Kita pilih jaringan apa yang kita inginkan. LTE ada, kalau jika LTE itu 4G, kalau CDMA only itu artinya kita lock jaringan H+. Kalau GSM itu 2G S. Setelah saya pilih LTE only. Setelah itu kita kembali, maka yang terlock adalah jaringan 4G. Terima kasih, itu saja tutorial dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.